Selamat datang di channel Tribun Gosip. Kabar kali ini datang dari Anya Geraldine dan Young Lek. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Sempat umbar kemesraan, Anya Geraldine beri komentar ini soal kabar Young Lek bakal jadi ayah. Sebelum menjalin hubungan asmara dengan Eriska Alexander, Young Lek pernah mengumbar kemesraan dengan Anya Geraldine hingga memunculkan spekulasi bahwa keduanya memiliki hubungan. Rapper sekaligus YouTuber tersohor Young Lek memang tak pernah luput dari kontroversi publik. Ada saja yang membuat rekan duet Aukarin di lagu Bad itu menuai banyak komentar miring. Namun, baru-baru ini berbeda. Pasalnya, postingan teranyar di laman Instagram Young Lek justru disambut dengan penuh sukacita oleh banyak pihak. Bahkan netizen begitu antusias. Bagaimana tidak? Young Lek mendadak mengabarkan jika dirinya bakal memiliki buah hati dan menjadi sosok seorang ayah. Ternyata wanita yang dipacari Young Lek yakni Eriska Alexander kini tengah berbadan dua. Sementara diketahui usai kandungan Eriska Alexander saat ini ternyata sudah memasuki usia 7 bulan. Astaga, gak sabar. Udah 7 bulan, Desember akhir or Januari awal. Anak gue cewek, soon. Tulis Young Lek dengan menyematkan sejumlah emotikon. Kabar Young Lek bakal menjadi seorang ayah ini rupanya dengan sigap ditanggapi oleh Anya Geraldine. Lewat Instagram story, selebgram yang pernah mengumbar kemesraan bersama Young Lek itu mengungkapkan ucapan selamatnya. Congrats buat Papi Lek. Semoga sehat-sehat terus babynya. Zodiaknya pasti sama-sama Sagittarius kayak aku. See you soon, Sagi Girl. Tulis Anya Geraldine dalam postingan Instagram story. Sementara, sebelum menjalin asmara dengan Eriska Alexander, Young Lek sempat memacari wanita cantik yang ramai dijuluki selebgram nyinyir, Revina Fitti. Namun, hubungan keduanya bertahan hanya seumur jagung. Young Lek dan Revina Fitti putus usai 2 bulan berpacaran. Sedangkan tak sampai 1 bulan, yakni pada akhir Februari 2019, pasca putus dari Revina Fitti, Young Lek mengumumkan kekasih barunya yang kini diduga kuat telah menjadi istri sahnya.